Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara, tumpukan sampah di kawasan Kualo, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu semakin menumpuk. Persoalan sampah di kawasan Kualo, Kelurahan Beringin Raya terus dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, kian hari tumpukan sampah semakin meningkat sehingga merusak pemandangan, mendatangkan bau tidak sedap, dan mengganggu arus lalu lintas. Salah seorang warga yang berada di kawasan itu menyampaikan sudah sering mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan, namun bukannya berkurang, justru semakin banyak. Menariknya, yang membuang sampah bukan warga setempat, tetapi datang dari berbagai sudut menggunakan motor dan mobil mewah. Kami juga nih lah, cak mano tuh nak ke sampah nih, nah bosan. Ditegur dia marah, kita dapat musuh kan. Nah, tidak ditegur kita di depan kita. Merasa terganggu ya? Ya jadah, terganggu. Kami malam siang terganggu. Ini bu, udah berapa lama? Semenjak dia ambil itu, bak sampah tu, sampai sini belum ada yang dinas kebersihan ini. Ada sudah. Gila. Lebih. Dari tanggal berapa, dari bulan berapa yang kemarin itu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Ridwan, dikonfirmasi melalui telepon membenarkan bahwa ada tumpukan sampah di kawasan itu. Pihaknya sudah berupaya mengantisipasi, bahkan sempat menempatkan petugas agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan. DLHK telah berkoordinasi dengan camat dan lurah untuk mengedukasi masyarakat agar melakukan gotong royong bersama. Itu kurang sadar. Nah, kita sudah buat peringatan juga dengan camatnya, dan camatnya lurahnya kan sudah kita hubungi juga bahwa ajak masyarakat gotong royong supaya ada rasa tanggung jawab dia, rasa memiliki daerah itu, tanggung jawab dia supaya menjaga dan membersihkan. Kami siapkan apa-apa. Kalau hanya kami yang membersihkan, mindset masyarakat nanti dibersihkan DLH, tak ada tanggung jawab masyarakatnya. Ditegaskan Ridwan, jika dibebankan kepada pihak DLHK, maka pihaknya tidak mampu karena anggaran terbatas, apalagi jika menggunakan alat berat. Tim Liputan, TVRI Bengkulu, melaporkan.